Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Muhammad Al-Bintani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi, maka ia ta'ala yang berkata, lagi pula yang menyuruh, lagi pula yang melarang. Ini orang panggil khobar-khobar. Kalau ngaji ibarat, maka ia dia panggil mubtada. Yang berkata khobar yang pertama, yang menyuruh, yang melarang, itu panggil khobar. Yang pertama, kedua, ketiga, orang panggil berbilang-bilang khobar. Dalam pengajian kaedah, satu mubtada terkadang berbila-bila khobar. Itu dia dah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yuri. Khobar saja ya, di segi mengaji kaedah. Nah, maka ia Allah Ta'ala wa miklimah tanzih, maka ia siapa? Allah, Allah Ta'ala yang berkata. Boleh dikatakan Allah mutakallim, yang berkata, yang menyuruh, panggil amir, yang menyuruh. Boleh. Sebab Allah bersifat dengan sifat kalam, tilik itu Allah mutakallim. Kemudian sifat kalam, antara ta'luk yang sakup dengan kalam tu adalah suruh. Panggil Allah tu yang menyuruh. Sifat kalam juga tu ya takluk sakut pak dengan larang, panggil Allah yang melarang. Supaya kita misal gini lah, misal kita kata Abdullah tu dia dok buat satu perkara. Kita tanya mu dok buat ni siapa suruh ni? Abdullah kata Zaid suruh ku buat. Zaid nu yang menyuruh. Kenapa mu tak buat? Aku nak buat. Ada orang larang. Siapa larang? Zaid larang. Yang menyuruh pun dia, yang larang pun dia. Satu masalah dia suruh, satu masalah dia larang. Nah gitu kan? Semaya dia suruh, Allah yang menyuruh. Berzina, berjudi dia larang, Allah yang melarang. Jadi Allah Ta'ala yang berkata, yang bersifat dengan sifat berkata, yang menyuruh, yang melarang, yang berjanji dengan beri pahala. Tengok, dia dah janji ayat, siapa-siapa beramalkan amal soleh, maka sungguhnya janjinya pergi balas di akhirat. Itu panggil yang berjanji, wa'id, Tuhan yang janji dengan janji beri pahala. Lagi pula yang berjanji dengan seksa. Dia panggil tak? Tuhan juga mu'id, yang menjanjikan dengan seksa. Tu mustaq daripada situ tu be isfa'i dia tu. Orang ngaji kelimahnya tahulah. Amar isfa'i dia amir, nahi isfa'i dia annahi, wa'dan isfa'i dia wa'id. Nah, wa'id ambil daripada au'ada, isfa'i dia mu'id, dia panggil mustaq. Nah, tu kena tolong ilmu alat. Hundur klik. Maka ia Ta'ala yang berkata, lagi yang menyuruh, lagi yang melarang, berkata dengan. Ini ibarat takluk dia. Dengan takluk pada kata berkata. Ia Allah Ta'ala yang berkata dengan sifat kalamnya. Sini tolak orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah kata yang berkata dengan zatnya. Itu terlari jalan. Bukan jalan yang ahli sunnah. Kita ahli sunnah, maka ia Ta'ala yang berkata dengan sifat kalamnya. Dengan sifat apa? Sifat sini kalamnya. Dengan sifat kalamnya, hadis jumhur kata arti perkata. Dia kata dengan sifat kalamnya yang azali. Yang azali ni dia panggil na'at daripada kata sifat kalam. Sifat kalam yang azali. Berkata dengan sifat kalamnya, sifat kalam yang azali. Pakala tanya pula, berkata tu bila? Berkata tu bila? Ni klik pada hadok ayat takluk dulu. Kalau takluk yang tanjizi qadim, berkata dengan mana? Musdiyakan perkataan. Tu sedia.
Kalau berkata dengan mana meluluskan perkataan, waktu tanjizi hadir. Ha, tengok situ. Kalau tanya tu, hai berkata bila? Kita kena klik pada maksud berkata dia tu bit dua tu. Dia tu bit dua makna tu. Kalau berkata dengan mana kalam nafsani, mestia perkataan. Waktu sedia. Itu takluk tanjizi kodim bagi kalam. Kalau berkata dengan makna meluluskan perkataan, waktu tanjizi hadis. Itu ha, jumlah berkata. Ada kata pak tu dah. Kalam arti perkata, arti selagi mesdia perkataan ataupun mau kata. Yang keempat berkata, yang kelima perkataan. Ha, dua ya kodin, dua ya baru. Ha, patut kalian tanya Tuhan berkata bila? Tuhan kata bila? Kita kena tafsirkan. Mau tanya Tuhan kata bila tu bajak pada kena tafsir. Kata dengan mana kan? Kalau kata dengan mana mesdia perkataan ataupun mau kata itu sedia kalau. Kalau kata kata bila, kata dengan mana melulus perkataan itu baru. Kena ke mana yang ketiga? Perkata, mau kata, berkata, perkataan. Ha ni ni, ha ni baru, ha ni sedia. Ha belah tu deh. Ha. Innamal ilmu bitta'allum. Itulah Nabi kita besar sallallahu alaihi wasallam. Hanya ilmu nak dapat bersih mesti kena berguru. Kalau kita tak berguru, syaitan gurunya. Ha, dia tu guru dah. Ha, ambil kita menimu berapa-berapa tak ada guru mesti janganlah. Ha, dia tu guru horok itu tak nampak dah tu. Ni heret dia ha. Tu dia lah. Nah, baik. Ah ha, tu awak makal itu ibarat pada kata dengan sifatnya kita aluk pada kata berkata. Maka ia Taala yang berkata lagi yang menyuruh lagi melarang semua tu tanazzuh dia panggil. Dengan sifat kalamnya. Sifat kalam yang azali. Ha, hak apa pula azali? Hak tu la dengan qadim. Sekali-sekala panggil qadim, sekali-sekala panggil azali. Ini di sisi satu kaun. Ha, yang rajih. Ada pula mukabil satu kaun kata dak, qadim dengan azali ada umum khusus. Tiap-tiap azali bukan semua tu qadim. Tiap-tiap qadim ialah azali. Apanya? Nak panggil qadim dikhususkan dengan yang ada hak tak ada mula. Tu panggil qadim. Kalau gitu zat Allah yang ada tak ada mula qadim lagi azali. Sifat ma'ani Allah qudrah iradah ilmu atau diisi kita ahli sunnah kan kita tekaknya sifat ma'ani sifat yang ada. Ada sedia tak ada mula. Ha, qadim lagi azali. Mana kalau mari bercara betul esa Allah. Wahdaniyah artinya esa. Esa Allah atas kaya kedua tak boleh panggil qadim. Sebab esa ni bukan benda bahasa ada, bukan sifat bahasa ada, bahasa erti saja. Ha, tak panggil qadim, panggil azali saja. Ada Allah azali. Kekal apa nama bersifat dengan kekal. Ha, dipanggil azali. Nah, apa dia bersifat dengan mukhalafah azali. Bersifat dengan wahdaniyah esa azali. Qadim tak boleh panggil. Sebab sifat wujud sifat kewahdaniyah bukan sifat ia bahasa ada dak. Panggil azali lah, tak boleh panggil qadim. Ini kau yang kedua, kau marjuh, kau dhaif. Adapun kau muktamad dak. Qadim ya azali, azali ialah qadim. Jadi itu segala sifat Allah yang wajibat semua tu qadim lagi azali. Ha, tu cara dia dah. Adalah ilmu ni. Ha, kita kena tunggu dalam medan ni. Ha, dah itu ya. Kita biasa dalam medan kebun. Kebun apa? Kebun belakang. Kebun getah. Ya biasa mata dokong tak biasa. Tak leh. Nak orang biasa cara dokong. Ha, macam dia tak ada kebun ke mana belakang. Bukan. Dah itu ke. Ya ada mahal tak mahal kita juga. Ha, minat tak minat. Ya adalah tu. Sebab tak leh kita nak kena cabar orang tak leh lah. Hmm, kita tak minat bodohkan konyol getah tu. Gitu ke anda kuliah kebun anak sifat kalam yang azali yang ada ia sifat kalam tu yang ada ia pada zatnya Ta'ala. Ha, ini tika alisana anda ada program mutazilah yang napi sebab tu panggil mu'atilah kerana ia menapi sifat tu eh. Tidak serupa akan dia akan sifat kalam perkata tu oleh kalam makhluk. Ah ha, dia dah.
Ha, kalau makhluk ni baru. Nah, diri zat kita ni yang baru. Sifat yang ada pada kita pun baru. Ha, Allah zat yang kodin. Sifat yang ada pada zatnya yang pun kodin. Ha, itu dia. Apabila zat yang kodin, zat yang kodin, orang panggil apa? Ha, mustahil daripadanya bertepak berjiring dia panggil. Apa dia kata? Zat Allah bukan jirim. Sifat Allah bukan arak. Ada pun zat makhluk lagi jirim. Lagi jirim. Sifat kita makhluk, sifat bahasa ada lagi arak. Ha, tu hak kita. Ha, kali itu sifat ilmu yang ada pada kita, sifat lagi Pak Ma'ani panggil lagi pula arak. Ada pun sifat ilmu Allah, sifat saja tak boleh panggil arak. Bajak pada kita kena reti arak dengan sifat ada. Ha, tu semua tu istilahat yang digunakan oleh ulama dalam nak mempertahankan akidah yang sesat syubhat masuk nak khianat Islam. Tu ulama jaga segitu. Sebab tu Imam Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirkan, dia dah tafsirkan, dia kata nak siapa-siapa nazara fi istilahil mutakallimin, man nazara al-ana fi istilahil mutakallimin hatta yunadila bizalika, sehingga boleh mempertahankan dengan demikian istilah tu aniddin, famanzilatuhu qaribatun minan nabiyyin, pangkat mutabak orang tu hampir depan mutabak nabi-nabi. Kenapa? Kerana orang nabi dak pertahan tu hanya tak ada pasal buat pasal kitab berkaedah gitu dak. Dia dak pertahan tu dak. Kerana falsafah macam-macam mari bukan. Nabi dia menghadapi dia. Seorang-seorang nabi dia menghadap dengan kaum tu orang bijak, orang pandai masa tu kecek gitu. Dia dak pau dengan kaedah tu. Tapi tak ada apa? Tak ada bertulis kitab, hanya wahyu daripada Allah Taala. Ha? Manakala ulama kemudian sana tu dia dak jaga tu. Bila nabi meninggal puak menerima orang. Ha, dia jaga. Orang main nak khianat, nak lepas masuk kaedah, lepas masuk kaedah apa lazu. Ada mun dibangun pah pertahan. Ha, betullah. Ha, nah, setiap istilah kita mesti ambil tahu untuk kita nak jaga. Kalau tak tahu istilah nak jaga macam mana? Ha, betullah Imam Qutubi kata fa manzilatuhu manzila qaribatum minan nabiyyin. Ha, maka bukan tak kala kata sifat Allah itu yang azali, ha, tidak serupa akan dia oleh kalam makhluk, kerana makhluk ia baru, kalamnya pun ia baru. Ha, Allah zat yang qadim, sifat kalamnya pun yang qadim, ia azali. Tak kala itu tafri'nya maka. Ha, maka ini tafri' atas kata tidak serupa akan dia oleh kalam makhluk. Bercabar daripada situ maka. Ha, dia panggil maka tafri'i dia panggil. Maka dah gitu ke apabila begitu, mana? Apabila kata tidak serupa akan dia oleh kalam makhluk, maka bukan ia. Ia kalamnya Ta'ala tu bukan ia suara. Bukan ia suara. Ha, suara itulah orang nak panggil kata, ha, suara tu umum lagi. Bukan ia kalam tu kena ke suara. Pada mana dengar ni suara. Suara yang berlaku ia suara daripada keluar angin. Ha, sampai keluar angin dengan daripada tubik angin pak, ha, berlakulah suara. Tuhan jadikan suara. Sampai tu ulama kata suara aradun yaqumu bil hawa. Arak, suara tu kena ke arak, Tuhan jadi dia angin. Sakut paknya tu. Nah, atau berlanggar segala jisim. Berlanggar itulah logat kita mari capu kata belago. Dia panggil berlanggar. Cuba kita buat ra tu be. Belanga. Pak kita buat ngu belago. Jadi logat kampung kita sini belago. Sampai kalau orang sana dia kata nah. Ha, kereta berlanggar dia. Nah, ora. Ha, dia tu sakit apa? Belanggar dia. Belanggar kereta. Kita gapo belanggar langar-langar semua satu dua tiga pung. Ha, tu kita ke sini reti kok tu belanggar terjemah daripada ruk. Rebuk pasal tu dah kita kan. Kita sini jadi belago. Mari depan ni. Belanggar, belanggar segala jisim. Ha, mana belanggar jisim? Jisim batu. Dengan jisim batu, cuba kita pelagok. Pung dia bunyi.
Tak gitu? Ha, ni tak sejarah dah ni. Tapak tangan kita ni, jisim tapak tangan. Ha, tepik dah. Hasil suara dengan sebab berlanggar jisim antara jisim. Ha, tepik ada suara. Ini panggil apa? Suara saja. Huruf dah lagi. Hak huruf tu yang matubik daripada makharij. Suara jadi huruf dah dah. Jadi tiap-tiap suara bukan huruf. Huruf ialah suara. Sebab apa? Ha ni suara. Ha suara dah, suara tepuk tangan. Ha tu suara tepuk tangan. Panggil huruf ke dah? Dah. Kalau kata ha apa suara? Panggil huruf ke apa? Apa ya huruf apa? Nanti boleh ya, nak tu huruf ke apa? Ha? Nak ya tak leh ya huruf yang mari di makhraj. Pai tu mengaji makhraj cara umum di mana tempat terbit? Terbit huruf yang terbit mana? Ada kala terbit di mulut amma tu baru huruf min mari daripada bibir mulut tu tempat terbit dia. Apa mana bibir mulut apa angin? Apa tu? Suara saja tangi huruf. Kalau huruf-huruf apa? Syafawi, mana syafawi? Tangan mu ada bibir mulut? Tak. Pai terbit wa mu terbit dia halqum. Huruf al-halqi ni huruf dok tu. Pahal kong mana nampak angin? Ha, tak ada. Abang itu kata suara saja ya ni. Nah, bila mari sini baru jadi ha, hamzah dan ain huruf dah. Sampai mari lekum. Nama dah. Ha, al ha tu mari perpah lidah. Ha, dia jadi orang pain tiap-tiap suara bukan mesti huruf. Bila huruf mesti suara. Oh banyak weh dek. Ha tu dia ilmu. Ilmu Tuhan ni macam laut tak terpantai. Ha kita tahu sikit wasai bercakap. Jangan syukur sudah. Ha syukur. Ha jangan bangga. Ha itulah di antaranya kalau gitu kalam makhluk suara. Nah, ha suara ni apa yang maksud makhluk dah. Ha sebab kata suara adalah makhluk. Arabun yaqumu bil hawa. Maka Arab boleh jadi sendiri dengan Allah menjadikan. Itu makhluk. Nah, sebab itu sifat kalam bukan huruf, bukan suara. Ha, nah, huruf suara tiap yang kata sifat baik makhluk. Itu dia. Adapun kalam Allah yang azali lagi ia tidak serupa akal dia oleh kalam makhluk. Oleh itu maka bukan ia, ia kalam Allah tu suara yang berlaku ia berlaku daripada dari kerana keluar angin. Atau berlaku saat itu daripada belanggar segala jisim kih belakang jisim. Ha itu dia. Itu bukan suara dan bukan huruf. Ha saat ini ia nafi suara dulu. Ia panggil nafi umum. Nafi umum. Ya kaedah kita nafiyul nafiyul a'am la yalzamu nafiyal akhas. Bila dia nafi hak umum tak mesti nafi hak khas. Dari tu betul nafi semula. Kalau kata bukan huruf ya mesti dah bukan suara. Bila kata bukan suara boleh jadi huruf. Nah, sebab ni dia umum. Dan ada juga setengah kata bila nafi dia amgat ya termasuk dalam. Nah, bukan suara. Nah, takut bukan suara saja. Suara huruf apa? Nah, takut kira tu dah. Dalam tu dan bukan huruf. Huruf yang terputus ia dengan tutup bibir mulut atau pegak lidah. Itu nak tepat terbit lah tu makhraj. Dia panggil makhraj tepat terbit dia. Tepat terbit dia. Ha, dengan sebab tutup bibir mulut ha, ataupun gerak lidah. Ha, nak ayat tu itu semua tu kalam makhluk. Sabit tu lah. Mari ulama bicara kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap akan Musa bercakap sungguh-sungguh. Bila bercakap hasil boleh dengar tak gitu kan? Sini soalnya kali tu Musa cakap Tuhan, mana Musa dengar kalam Tuhan? Apakah yang didengar oleh Musa? Apakah yang didengar oleh Musa? Ha tu baik dua pendapat di kalangan ahli sunnah kita sendiri. Abu Hasan Al-Asy'ari kata hak yang didengar oleh Musa sifat kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar sifat kalam itulah. Lalu tu orang soal, boleh kau dengar kita hamba makhluk dengar sifat kalam yang kau di mana boleh dengar? Jawabnya itu mustahil pada adab bukan mustahil pada akal. Karena kullu mawjudin yasihu an yura wa yusma'a. Setiap ia ada sah dilihat, sah didengar. Tuhan nak dengar, dengar. Tuhan nak nampak, nampak. Tak nampak, tak dengar, buat Tuhan tak boleh dengar. Tuhan tak boleh nampak, orang panggil hijab. Tapi benarnya pada akal harus dia dengar.
Zat Tuhan harus dilihat. Sifat kalam dia harus didengar sebab yang ada. Tapi mustahil dengar, mustahil pada ada. Dan itu Musa dengar tu, Tuhan bunga dengar ke dia. Kalau itu makna wakallamallahu Musa taklimah, Allah membuka hijab kepada Musa, memberi kekuatan kepada Musa dan memberi dengar ke sifat kalamnya yang qadim, faham kepada Musa apa maksud. Tu Abu Hasan Al-Asy'ari jalan itu. Kata Abu Mansur Al-Maturidi dan mereka yang semua pakar, kata itu mustahil pada anda yang baru mendengar kalam yang qadim. Apa yang didengar ke apa? Yang didengar ialah suara Allah Ta'ala jadi. Suara yang didengar tu benda baru. Tapi yang menunjuk kata ada pada zat Allah sifat kalam. Supaya kita dengar dek-dek kecil ni. Mana dengar kita dek brain-brain-brain ni. Dia mau dengar ke apa? Bukan dengar sifat kalam ada di kita ni. Tak. Dia mau dengar suara kita ni. Pada mau dengar suara ni lah. Reti ke demo. Kata di kita ni ada sifat kalam. Kalau bisu nak perang-perang kan. No. Nah, dia panggil dilalah iltizam. Ada pun hak reti tu. Hak reti tu ni dalam mutabakah kita duk hurai ke apa ni. Duk hurai ta'aluk. Duk hurai sifat kalam. Demo reti. Oh sifat kalam. Tu panggil dilalah mutabakah. Pada reti demo soal lagi kita nak hurai boleh. Kalau tak ada sifat kalam. Ta'aluk. Hati panggil dilalah iltizam. Tak ada kena kita royak kata kawai ada sifat kalah weh. Tak ada kena royak ni. Dia panggil dilalah iltizam namanya lagu tu. Oh banyak deh. Ah kalau ada karung bedah. Itu dia. Ternyata ilmu Allah Ta'ala ni banyak. Nampaknya masa tak diizin dah untuk kita. Kena setakat tu. Eh tengok ke stesen tak berapa dah. Tak berapa molat tu. Tengoklah insyaAllah kalau diizin. Minggu depan boleh kita sambung lagi pun tak apa. Mari siapa ke stesen molat dah. Molat juga. Dan bukan huruf dan Nabi SAW dan Nabi Musa AS telah dengar ia kasih pak kalah hingga kita huraikan semula insyaAllah. Subhanallah. Subhanakallah.